Vario guys. Ini ada suara di bagian sini seperti ini guys. Kalau dimundurin, keluarin dari rumah atau mundur, bunyinya seperti ini, nges 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 nges. Cerek, dibenerin lah, ngisin-ngisin nak ya. Malu guys, malu-maluin motor cakep-cakep bunyi ngos-ngos seperti ini kayak basur. Masalahnya ada di mana? Di bagian sini. Kita bongkar ya guys. Di dalam sini guys masalahnya. Buka di sini pakai kunci 19. Coba diputer tanpa puli, halus guys, hampir nggak ada suara, ya ada suara sedikit. Kita pasang, pegangin. Kalau ditekan ini lebih keras lagi suaranya guys, seperti ini guys. Ini saya tekan ya. Suaranya kayak motor listrik. Masalahnya di dalam sini. Buka baut pakai kunci 39. Yang rusak itu lahar di sini, ini lahar yang ini kan lahar nih di dalam sini, tapi bukannya itu harus ke sana dan melepas lahar ini dan melepas sini, harus dipisahin. Cara pisahinnya gampang aja, tinggal tekan sini, putar sini nih, putar sambil tarik guys, karena ini enggak ada trate. Ambil tang dulu. Ini tutup. Dan di sini ada sliding. Saya sebutnya sliding, nggak tahu nama aslinya apa. Ada 3 biji. Tinggal dipisah. Kita lepas dulu lahar yang di sini ya. Ini harus dilepas. Terus di dalam sana ada kancingan pakai tang snap ring. Ini dia. Taruh, kita keluarkan lahar yang ini.
lanjut ya. Enggak kocak banget sih, enggak, cuma pas diputer ini kerasa gredel-gredel. Enggak lancar ya, kerasa gredel-gredel. Kita ganti baru. Ini satu wadah sudah dapat dua ya. Ini ya, satu wadah sudah dapat dua. Kita pasang, guys. Jangan sampai miring. Sudah mentok, pasang lagi kancingan. Sip. Kemudian kasih fat yang bagus ya, jangan sembarang fat. Kasih fat yang tahan panas. Bisa pakai fat khusus Matic, ada fat khusus CVT. Nah, ini saya pakai fatnya Suzuki. Pasang, kasih fat dulu. Kita pasang, guys. Sampai rata aja. Seperti ini ya, sampai dia rata aja. Sudah kelar, guys, tinggal kita tutup lagi. Ini fatnya sampai keluar-keluar, dibersihkan dulu. Bersih seperti ini, kita tutup lagi. Pastikan ini bersih biar fatnya nggak ada yang terdorong ke bawah. Nah, kita pasang lagi ini pentil-pentilnya. Nggak perlu dicuci pakai bensin ya. Kemudian tambahkan sedikit fat di sini, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak.
ada fret yang terlalu menumpuk. Karena kalau menumpuk nanti pas ini ditutup kedorong, nanti jadi ngumpul di bawah sini. Oke, sudah ya, kita tutup guys. Nah, kan nggak ada yang keplenet di sini, nggak ada yang kedorong. Oke, lap-lap dikit. Ini harus steril dari fat bagian sini nih. Harus bersih dari fat, karena nanti dikhawatirkan bakalan terlontar ke bagian kampas ganda. Oke, kita pasang lagi. Coba kita masukkan ke sini. Nah, udah halus. Ini saya tekan. Ini nggak ditekan. Halus, guys. Bersihkan fat yang di sini. Nggak usah dicuci, cukup dilap aja seperti ini. Dipasang ya. Thank you.
Kalau tadi pasti bunyinya keras banget kalau bannya nggak muter. Tapi kalau bannya muter itu bunyinya tadi biasanya nggak begitu keras. Tapi begitu bannya dihentikan seperti ini pasti langsung wur-wur-wur gitu. Kalau tadi kan kita nggak ngetes pas mesin hidup ya. Kita coba putar. Nah ini baru normal guys. Memang ada suara nges, itu suara lahar-lahar dan bearing-bearing kiki-kiki yang ada di dalam gearbox. Suaranya itu normal nges kayak gitu. Saya terlakukan lah. Sip. Bagian sini jangan dikasih fat dan juga bagian sini jangan dikasih fat, karena kalau dikasih fat nanti lahernya cepat rusak. Nggak percaya silakan dicoba, hari ini dikasih fat beberapa bulan ke depan pasti rusak. Sudah ya, begitu saja videonya, semoga bermanfaat. Cuma ganti lahar ini toh guys, satu set sudah dapat 2 biji. Kalau yang KW ya, yang imitasi, kalau yang original itu jual pisahan satu-satu guys, tapi tetap harus ganti 2 karena ngelepas ini harus ngelepas yang ini. Kalau ini dilepas ya pasti banyak penyok seperti ini guys, tadi harus dua-duanya. Sebenarnya yang bunyi yang ini guys. Itu aja, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Ini servis CVT, suarane resek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.